Halo pemain mobile sekalian, kali ini saya upload save data gratis lagi ya. Nah, jadi karena banyak kesibukan saya kurang sempat update save data gini ya, kurang apa maksudnya nggak sempat buatnya ya. Jadi ini kita langsung aja requestan dari teman kita Crazy World panggilannya ya. Dia minta brutal casual level 100 ya di char-nya. Nah, ini kita bisa isi 90 poin lagi dan dia minta mod status, jadi max mod itu 2600 stat ya. Ini ada yang book sampai 5000 kadang. Nah, untuk selebihnya itu kagak bisa ya. Ini enggak bisa isi lagi nih, udah mentok. Jadi ini teman-teman isi sendiri. Jadi untuk damage sama speed saya normal aja, sisanya ya terserah mau isi apa. Ini portit udah max 500-an, dia enggak, udah kebal cuaca lah dia. Dan craft speednya udah max juga ya. Jadi kalian ngecraft yang di inventory ini tanpa delay dah. Nah, dia delay cepat ya, cepat gitu. Dan ini udah full tech ya, dia minta full tech. Nah, ini full tech gitu ya. Full tech lah pokoknya, semua udah full tech-nya. Terus Infinity Amber, ambernya udah Infinity, dan kemudian Infinity Weapon udah tadi saya perlihatkan nih. Weaponnya udah Infinity semua lah, teman-teman hajar aja ya. Dan kemudian Ultra Harpers ya, Ultra Harpers itu kali 200 ya. Nah, ini, nah itu ada yang 200 stat, 200 words kan, berarti udah kali 200 ya. Kita ngambil satu, dia ada yang 200 Timberry. Oke, apalagi ya dia minta, Ultra Harpestnya udah. Kemudian Quetzal hitamnya, nah ini yang Quetzalnya ini ya, dia minta warna hitam. Oke, kita buatkan hitam dan kita lihat statusnya. Speednya dia minta 500 sih, cuma ini oper dia ya, terisi sampai 600 karena dia kalau levelnya naik statnya naik sikit-sikit. Jadi udahlah sampai 600 gitu nggak apa-apa lah, beda sikit aja speednya. Dan heartnya nggak OP-OP kali lah, 1600 ribuan. Stamina 35.000, ini udah bisa keliling map bolak-balik lah 10 kali bisa kayaknya tanpa di istirahat. Oksigen enggak terlalu perlu dan foodnya 40.000 gitu ya. Quetzal ini kayaknya rakus ya, tapi tak apalah. Wake-nya ini banyak, udah tak terbatas, melee-nya 1300, udah cukup banyak. Oke, dan kita akan coba riding ini Quetzal ya. Kalian lihat kecepatannya kan. Ngeri nih kecepatannya. Kita tap dua kali ya untuk dia. Ini tap sekali gini lambat, tap dua kali. Nah, cepat ya. Jadi kalau kita dari obeli merah ke obeli biru kita tes ya berapa menit ya. Ini 1934. Taruhlah 1933 tadi ya. Kita jalan terus sampai ujung. Ini sebenarnya cepat ya, tapi karena dia besar terlihat lambat gitu. Sama kayak kita riding Titan ya. Titan itu bukan Titan lah, Titan speednya nggak bisa diakali, nggak bisa dinaikkan. Bronto gitulah, Bronto ya. Karena dia besar jadi lambat gitu. Kelihatan lambat, tapi sebenarnya sangat cepat ya. Kalau kita lihat di peta tuh, cepat banget kan gerakannya. Oke, kita udah sampai obelik biru ya. Jadi untuk satu obelik itu ini udah cuma 2 menit ya, 2 menit dari obelik biru. Wah, cepet kan? Obelik biru ke obelik merah 2 menit. Oke. Ya gitu aja lah ya. Save data kali ini. Yang belum dibuatin sabar dulu lah ya. Ini saya pilih-pilih dulu. Jadi teman-teman rajin komen aja, kadang saya lupa save data yang request, kan begitu banyak requestan ya.
Jadi yang sering komen itu, jadi saya ingat, oh, shape data si Anu belum saya buat, dia udah komen. Nah, itu saya kerjakan ya. Kadang ya gitu ya, saya lupa karena banyak kali yang request. Jadi nggak saya screenshot aja requestan orang, saya kerjai. Cuma kadang ada yang request, siap request dia menghilang gitu. Saya kadang males ngerjainnya. Setelah kita request orangnya tak ada, jadi kayak tak butuh gitu ya, cuma dia ikut-ikut request aja gitu loh. Oke lah kalau begitu ya. Nah, ini saya berhentikan di sini, tapi awalnya shape datanya di sana sih tadi. Ini saya coba-coba ke sini. Oke, kita cari mangsa dulu ya. Quetzal ini nggak bisa berkelahi ya. Ini Dino yang dia nggak bisa berkelahi loh gini. Nah, dia nggak bisa mukul ini Quetzal nih. Nggak bisa, dia cuma bisa ditaruhkan sedel ya. Sedel platform gitu, macam turret. Dia bisa taruh turret gitu ya. Itu aja sih kemenangan dia. Apa karena saya pakai sedel platform ini nggak bisa battle dia? Kayaknya Quetzal memang nggak bisa ngehit orang ya. Agak ini dia, agak lain Quetzalnya. Oke ya, jadi sampai di sini saja penjelasan shape datanya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah support, yang udah subscribe, udah like, udah nonton dan komen, apalagi yang share. Waduh, dengan share mungkin video ini, konten channel saya ini bisa lebih berkembang ya, dan saya lebih semangat lagi untuk buat shape datanya. Oke, teman-teman sekalian ya, sampai jumpa di next konten saya. Jangan lupa di share, kita dadah dulu. Bye.